Halo semuanya, apa kabar? Semoga hari ini segala aktivitas kita dipermudah, rezeki diperlancar. Amin. Ready akan review lagi Avanza G manual warna purple silver ini ya. Ready akan review dari segi eksterior dan interior. Ready akan review fitur-fiturnya. Sebelum lanjut ini dibantu like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya, agar Anda dapat notifikasi video terbaru dari Freddy Simatupang. Jika butuh informasi, konsultasi mobil baru, hubungi 0853-6207-2000 atau 0811-612-2000. Dapatkan penawaran spesial, penawaran istimewa untuk pembelian All New Avanza di bulan September 2022. Ikutin terus ya. Ini dia All New Avanza 1.5G manual warna purple silvernya sudah di depan kita. Ini merupakan varian tertinggi daripada All New Avanza yang bertransmisi manual. Ini merupakan warna paling favorit dan warna terbaru, warna purple silver metallic. Kita lihat ini, tampilan depan, tampilan yang sangat elegan untuk All New Avanza 1.5 manual warna purple silver. Ini untuk lampunya sendiri, ini lampunya juga sangat elegan. Ini menggunakan lampu utama LED dengan pemakaian daya minimum dan penerangan yang maksimum. Ini dilengkapi dengan fog lamp dan cover fog lampnya. Dan di sisi ini juga ada untuk twingnya. Nanti untuk kelengkapannya ada di belakang daripada bagasinya. Kita lihat ini, tampilan depan, tampilan yang sangat elegan untuk All New Avanza 1.5G manual warna purple silver. Kita lihat untuk sisi sampingnya ini, untuk tampilan sampingnya juga tampilan yang sangat elegan untuk All New Avanza 1.5. Kita lihat ini, untuk tampilan sampingnya membuat kesannya menjadi sangat mewah. Kita lihat untuk pelaknya sendiri, ini menggunakan pelak 16 inci alloy two-tone color dengan profil ban 190/60 R16, menggunakan cakram depan, dan juga ini menggunakan 5 baut roda. Ini juga dipadu dengan rem anti-lock braking system, membuat pengeremannya akan menjadi sangat safety. Kita lihat lagi untuk sisi sampingnya ini. Ini untuk kaca spion sewarna bodi dan juga dilengkapi dengan lampu sein. Kita lihat lagi di sisi sampingnya. Ini sudah lengkap dengan talang air. Dan untuk pilar pintunya ini sewarna bodi, seolah-olah kaca depan dan belakang menyatu. Kita lihat lagi di sini. Ini juga sudah dilengkapi dengan smart entry, jadi akses ke kabin depan dan penumpang depan akan sangat gampang. Kita lihat untuk door trimnya, door trim kombinasi warna gelap dan coklat gelap. Kita lihat ini, untuk kombinasi warnanya sangat-sangat elegan. Ini tempat botol minum, di sampingnya ada untuk speaker. Kita lihat di sini untuk tarik pintunya dari sini. Untuk kontrol kacanya di sini, kita tekan ke bawah untuk membuka, kita tarik ke atas untuk menutup. Untuk kontrol daripada pintunya, kita tekannya di sini. Dan ini chrome untuk handle-nya. Kita lihat di sini. Ini di sini kisi AC-nya kita bisa atur. Untuk dashboard-nya ini sama warnanya dengan yang ini. Kita lihat lagi, ini untuk tempat botol minum dan kita bisa sejukkan minuman kita dengan kisi AC ini. Kita lihat di sini, ini banyak space ini. Ini kita bisa taruh handphone atau benda lainnya. Ini laci bawahnya, ini space-nya juga lumayan. Kita lihat lagi di sisi ini. Di bawah sini untuk pengaturan slidingnya, dan ini kita angkat dan kita sorong, dan di sini ada apar, kotak obat, dan segitiga pengaman. Kita lihat lagi, kita tes ya slidingnya, dan ini untuk pengaturan sandarannya, dan kursinya ini juga kita bisa atur mode long sofa, nanti kita majukan paling depan dan kita teguk sampai kandas. Kita lihat lagi untuk sisi belakang. Ini untuk sisi belakangnya, handle-nya sama, sistem tarik. Kita lihat lagi untuk door trimnya. Door trimnya
berwarna gelap. Untuk yang belakang di depan tadi kombinasi warna coklat gelap. Kita lihat di sini untuk tempat tarik handle-nya ini dari sini. Ini kontrol kacanya kita tekan ke bawah untuk membuka, kita tarik ke atas untuk menutup. Di sini ada tempat botol minum. Dan ini untuk kontrol kacanya, ini ada chrome juga. Kita lihat di sini ada child lock protection, pengaman anak. Kalau kita aktifkan, ini akan otomatis handle-nya ini akan lost, ini tidak bisa dibuka. Walaupun kita geser-geser yang ini, tetap pintu daripada ini lost. Kita nonaktifkan berlawanan penahnya, ini baru kita berfungsi kembali, baru di ini agak berat ya. Kita lihat. Untuk kursi ini ada tempat lacinya juga, banyak space. Kita lihat di sisi sini, untuk kursinya ini one toe stumble. Kita ini posisi 40-60%. Kita tekan satu handle saja, ini langsung terlipat. Jadi akses ke baris ketiganya sangat gampang. Dan ini bisa kita set mode long sofa. Nantinya jadi ini untuk bisa jadi sandarannya yang depan untuk dudukannya. Kita lihat ini, kita mundurkan, dan kita tarik ini headrestnya, dan kita tekuk sampai rata dengan baris ketiga. Demikian juga yang depan, kita majukan sampai kandas, kita tarik headrestnya, kita tekuk sampai rata dengan ini, jadi ini sandarannya. Kita lihat lagi, untuk AC-nya sendiri, AC double blower, dan untuk AC-nya ada kisi AC-nya, kita bisa atur. Kita lihat lagi di sisi belakang sini, ini untuk bannya sama, untuk buat rodanya ada 5 dan pakai tromol belakang. Ini untuk membuka tutup tangkinya sebelah kiri. Pastikan pembelinya di atas 2000 untuk mendapatkan kaca pelindung lumar untuk all new Avanza. Kita lihat lagi di sisi belakangnya, tampilan belakang, tampilan yang sangat elegan untuk all new Avanza warna purplish silver. Kita lihat di sini untuk ban cadangan sendiri posisinya di sini, dan profil bannya sama 190/60 R16. Kita lihat lagi di sini ada untuk sensor mundur dan ada kamera mundur. Kita lihat lagi untuk lampu belakangnya ini LED juga, dan dilengkapi dengan wiper belakang. Dan ada untuk air wiper dan sak pin antena. Kita lihat ini untuk wiper belakang. Kita lihat di sana ada sak pin antena. Oke, kita lanjutkan lagi ke sisi bagasinya. Ini bagasi yang sangat lapang untuk all new Avanza 1,5G. Ini untuk membuka ban cadangannya, kita bukanya ini, tutupnya ini. Di sini tempat kunci-kunci, banyak space penyimpanan di sini. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan lampu bagasi yang otomatis aktif pada saat kita buka pintu. Ini kita bisa atur untuk lipatnya, ini bisa rata dengan lantai. Ini tempat penyimpanan lagi, ini untuk safety belt belakangnya. Kita lihat lagi di sini, ini juga kita bisa tekuk juga. Dan kita lihat kalau kita lipat ini untuk bagasinya menjadi sangat lapang. Kita tarik yang ini, baru kita sorong ke depan, dan juga kalau kita memundurkan juga kita tarik ke belakang. Oke, kita lihat lagi, ini sudah rata dengan lantai kalau kita butuh bagasi yang lebih. Dan ini untuk langit-langitnya berwarna krem. Kita lihat di sini ada untuk power outlet, jadi tidak usah khawatir kehabisan daya berkendara dengan all new Avanza 2022. Kita lihat ini untuk menutup tutup bagasinya, ada coakan yang kita bisa tarik. Kita lanjutkan lagi ke sisi samping daripada all new Avanza 1,5G manual warna purplish silver. Kita lihat di sini untuk handle-nya sistem tarik, dan door trimnya sama kombinasi gelap. Dan untuk di sini ada child lock dan juga tempat botol minum. Kita lihat ini untuk kursinya 60%. Di sini juga ada laci, tempat penyimpanan,
Ini juga untuk kursinya ini one touch tumble. Di sini ada untuk power outlet. Dan kita lihat ini untuk mengelipatnya ini sama one touch tumble, kita tekan, tinggal tekan yang di sini. Dan posisi kursinya ini A60%, jadi sebelah kanan ini lebih besar. Ini akses ke baris ketiganya sudah sangat gampang. Kita lanjutkan lagi. Untuk ini juga yang sisi kanan ini juga kita bisa set menjadi mode long sofa. Kita lihat lagi ke sisi depan. Sisi depan kabin pengemudi sama menggunakan juga patensi, jadi akses ke kabin depan, kabin pengemudinya juga sangat-sangat gampang. Ini lubang kunci dan ini untuk smart entry. Kita lihat lagi untuk door trimnya. Door trimnya kombinasi warna gelap dan coklat gelap. Dan di sini untuk tempat botol minumnya juga ada. Dan kita lihat banyak space penyimpanan yang kita bisa taruh. Ini untuk tarik pintunya. Ini untuk kontrol kacanya. Yang sebelah sini untuk mengunci kaca belakang dan kaca samping kiri, kita tekan. Dan ini untuk sisi pengemudinya, ini auto, kita tarik untuk membuka, kita tekan untuk menutup. Kita lihat ini untuk pengeteran lipat spion. Dan di depannya ini ada R dan L untuk pengetelan electric mirror daripada all new Avanza ini. Ini central locknya posisinya di sini. Kita lihat lagi di sisi sini, karena ini yang manual, pastinya menggunakan 3 pedal, kopling, rem, dan gas. Kita lihat ini untuk membuka kap mesin. Dan di sini ada tilt dan telescopic steering, kita bisa atur tinggi rendahnya setirnya sesuai nyamannya kita dalam berkendara. Kita lihat lagi di sisi ini untuk slidingnya kita bisa set. Dan untuk kursinya kita bisa atur, ini untuk dudukannya. Dan untuk sandarnya kita settingnya dari sini. Kita lihat lagi di sisi sini, ini untuk membuka tutup tangkinya. Dan untuk tekanan bannya sesuaikan dengan petunjuk pabrikan, untuk depan 33, belakang 32 untuk all new Avanza. Kita lihat lagi ke sisi depan daripada all new Avanza ini. Untuk kaca spionnya ini nanti kalau kita kunci nanti terlipat, kalau kita buka lagi kuncinya nanti akan terbuka kembali. Ini dapatkan promo spesial untuk pembelian all new Avanza di bulan September 2022. Di antaranya masih ada gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km, bunga 0% hingga 2 tahun, gratis asuransi all risk hingga 2 tahun, tenor kredit hingga 6 tahun. Dapatkan juga hadiah langsung gratis uang elektronik 3 juta. Ini membuka kap mesin setelah kita buka dari depan. Kita akan lanjutkan lagi di ruang mesin daripada all new Avanza 1,5 G manual warna purple silver, warna paling favorit dan warna terbaru untuk all new Avanza 2022. Ini dia ruang mesin dapur pacu daripada all new Avanza 1,5 G manual, mengusung mesin 1500 cc dengan teknologi dual PPTI, di mana katup masuk dan katup buang dikontrol secara komputerisasi, membuat mesin daripada all new Avanza 1,5 G ini dipastikan akan sangat bertenaga dan tentunya akan sangat efisien dalam penggunaan bahan bakar. Kita lihat di sini untuk membuka kap mesin setelah kita buka dari depan, posisinya di sini. Kita cek di sini intake-nya sangat tinggi, jadi tidak usah khawatir melewati genangan. Kita lihat ini untuk saringan hawanya, saringan udaranya, posisinya di sini. Di sini untuk baterainya menggunakan baterai basa dan ini kotak fius. Ini juga untuk pengecekan olinya di sini, ini dapat gratis oli sampai dengan 50.000 km. Ini untuk air radiatornya sudah menggunakan coolant. Dan di sisi ini untuk air wafernya kita isinya dari sini. Kita lihat ini untuk minyak remnya, posisi tabungnya di sini. Di sana ada rem ABS anti-lock braking system membuat pengeremannya
lebih safety. Ini untuk cagaknya, kita lipatnya di sini. Dan ini juga sudah menggunakan peredam panas, jadi tidak usah khawatir. Untuk cupnya sendiri overheating. Ini dipadu dengan penggerak roda depan, dipastikan berkendara dengan all new Avanza 1,5 G manual warna full press silver ini akan sangat efisien. Dan juga dengan mesin 1500 cc teknologi dual WTI, membuat tenaga yang dimuntahkan, tenaga yang dihasilkan juga sangat-sangat cukup untuk membawa Anda dan keluarga Anda berpetualang di medan manapun. Dan jangan khawatir, dengan berkendara dengan all new Avanza ini tidak membuat kantong bolong, karena pemakaian bahan bakarnya juga pastinya sangat efisien. Kita lanjut ke interior. Sekarang prediksi Matupang sudah ada di dalam interior daripada all new Avanza 1,5G manual. Ini tuas transmisinya manual ya. Ini tuasnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, dan R mundur. Satunya kita geser ke kiri, baru sorong ke depan. Yang duanya ke kiri, ke belakang. Tiganya ke depan langsung ya. Empatnya ke belakang. Limanya ke kanan, baru ke depan. Mundurnya ke kanan, baru ke belakang. Ini untuk handbrake-nya manual. Ada power outlet, ada console box. Untuk power outlet juga ada di sini. Ini langsung pakai USB. Kalau yang ini masih pakai adaptor. Sudah dilengkapi dengan engine start. Jadi kita menghidupkan dan mematikan. Tekan tanggal tombol. Ini warning untuk passenger belakang. AC digital dengan fitur Max Cool. Ini untuk pengaturan pendinginannya. Ini untuk kipasnya. Ini lampu hazardnya. Head unit touchscreen dengan USB. Ini setirnya. Setir modelnya futuristik. Ini kombinasi warna hitam dan silver-silver di sini, perak-perak di sini. Ini ada airbag. Ini untuk pengaturan daripada audio. Yang di sebelah kirinya ini, yang ada tulisan enter. Ini pengaturan daripada MID, Multi Information Display. Ini pengaturan daripada wiper. Yang ini pengaturan daripada lampu, lampu utamanya LED. Untuk kuncinya sendiri, ini untuk mengunci yang logo Toyota. Ini untuk membuka. Kita lihat di sini central locknya seperti biasa Avanza di sini. Ini untuk kontrol daripada kaca. Ini untuk mengunci kaca yang sebelah kiri dan kaca belakang. Jadi kita tekan ke bawah, ini untuk membuka, ke atas untuk menutup. Tapi kalau kita kunci ini, otomatis ini tidak berfungsi dan di tombol pada pintunya. Ini otomatis. Jadi kita tekan sekali, dia langsung terturun. Kita angkat sekali, langsung terbuka. Ini untuk lipat spion. Dan kalau posisi tengah ini, auto folding. Jadi nanti kalau kita kunci pintunya, dia langsung tertutup, terlipat kaca spionnya. Kita buka lagi kuncinya, terbuka lagi. Ini pengaturan daripada electric mirror. Jadi kalau kita ke air bike, kita geser dulu, baru ini kita arahkan kiri dan kanan sesuai apanya kita, pasnya kita. Ini L berarti yang sebelah sana. Kita lihat untuk setirnya ini, tilt dan teleskopik ada di bawah. Oke. Kita lihat lagi. Terus ini ada space ya.
space yang cukup. Kita taruh handphone juga bisa ya. Handphone. Di sini ada lacinya. Di bawah ini ada AVAR. Ada kotak obat. Ini joknya kita bisa set mode long sofa. Ini tinggal kita majukan ke depan. Headrestnya kita tarik dan kita tekuk sampai kandas rata dengan baris keduanya. Ini kabin baris keduanya. Ini AC double blower ya, dan dilengkapi dengan safety belt untuk setiap barisnya. Oke. Di sisi sini ini ada sun visornya, ini juga ada lampunya. Ini kita tinggal tekan ya untuk menghidupkan. Kita juga bisa aktifkan door. Kalau kita aktifkan door, kita terbuka pintu, nanti nyala. Kita nonaktifkan doornya. Oke. Kita lihat lagi untuk model daripada speedometernya. Sebelah kiri putaran daripada mesin, sebelah kanan kecepatannya. Kita mau hidupkan. Untuk menghidupkan, kita injak kopling. Ini koplingnya harus kandas ya, kalau enggak nanti starternya panjang. Baru kita tekan start. Pilannya, head unitnya, disana ada tadi tulisan Avanza. Ini untuk putaran mesinnya ini di angka 8, ini kali 1000 berarti 8000 round per menit. Kecepatan maksimum yang bisa dicapai ini 220 km per jam. Pada saat posisi parkir, kita mau suhu di ruangan ini mau cepat sejuk, kita aktifkan namanya Max Cool. Max Cool ini otomatis barannya ini akan menuju maksimal sampai suhu yang kita inginkan. Kan ini kita max nih. Kalau kita kurangi di sini, misalnya kita kurangi sampai kandas. Ini nanti sampai posisi ini, posisi suhu yang kita mau ininya. Nanti kalau udah ini sejuk, ini nanti otomatis turun. Ini untuk kipas. Kipasnya, ini untuk membatalkan kipasnya. Ini untuk pendinginnya. Ini pastikan selalu hidup agar bersirkulasi dalam. Untuk mematikan kita tekan ini, menghidupkan kembali. Kita tekan nih. Eh. Misalnya ya kan? Ini tinggal diatur aja nih. Oke. Tanpa hajatnya tadi udah kita tes. Head unitnya kita setuju. Kita tutup dulu. Kita setting dulu tanggalnya. Kita ke pengaturan ya. Ini pengaturan. Baru setting sistem, baru regional, baru penyesuaian. Ini tahun 2022 bulan 9 tanggal 2 benar jam 8:16. Setel. Oke. Dah. Di menunya ini ada tiling, M Toyota, USB radio dan Bluetooth. Misalnya radio, ini yang paling umum kita pakai. Ini bisa kita save 6 saluran, saluran favorit. Atau juga pada saat hidupkan kita pertama, misalnya kita di kota tertentu, kita mau tahu saluran yang paling kuat sinyalnya, kita tekan tadi auto, baru kita tekan ya.
Jadi ini otomatis yang 6 ini diisi ya. Diisi. Oke, ini 6 saluran paling kuat. Nih, volumenya. Oke. Kalau misalnya kita mau 93,2 ini, kita mau pindah ke saluran di P1, kita tekan lama aja atau P2 lah ya. Ini. Oke, ini P1, P2. Kita kalau mau pindah salurannya, kita tekan yang ini sekali. Ya. Kalau kita mau cari, kita mau cari manual, kita tekan lama. Oke. Kita lihat lagi menunya lagi. Ada Toyo Etiling. Kita bisa cerminkan tampilan daripada head unit kit, handphone kita, Android kita, tercermin di head unit ini dengan bantuan kabel data dan aplikasi Tiling. Kita lihat lagi USB, auto detect, Bluetooth, M Toyota, berisi tentang telepon darurat, dealer Toyota. Ini lengkap dengan alamat dan nomor telepon seluruh Indonesia ya, dealer resmi. Ini Bluetooth tinggal pairing. Nanti nama perangkatnya kita lihat di sini. Kita menu pengaturan di sistem, di konektivitas. Nama perangkatnya Karam Multimedia. Terus di sini kita ke pengaturan sistem, kita juga bisa atur dual zone ya. Kita bisa pilih ini dual zone. Dual zone kita bisa bedakan. Misalnya di depan suaranya suara radio, di belakang bisa dari USB. Tinggal kita atur aja. Tinggal kita pilih mana yang ininya. Ini ada sumbernya, radio, iPod, HP, Bluetooth audio. Tinggal pilih aja. Sumber belakang harus terhubung USB ya. Oke. Selanjutnya di sini juga ada pengaturan audio. Ini kalau kita tadi pilih dual zone, otomatis ini tidak berfungsi ya. Jadi kalau kita pilih tadi dia tunggal, berarti tadi kita bisa atur ini kita atur nih posisinya, apakah hidup depan semua, depan kiri, depan kanan, tinggal atur semua. Kita bisa atur. Kita lanjutkan lagi ke MID. MID kita tekan yang ini. Kita bisa lihat EPRS pemakaian bahan bakar, speednya, jam kita bisa atur, dan informasi lah, multi information display, kecepat apanya, speedometernya, kecepat kilometernya, sorry. Oke. Kita matikan aja. Ini ada tampilannya ini, berapa kecepatannya, berapa jarak yang sudah ditempuh. Karena kita berhenti, jadi tidak ada kilometer yang dicapai ya. Kita tes, kalau kita mau menghidupkan kelistrikan aja, kita tinggal tekan dua kali ini engine start tanpa kita injak kopling ya. Kita lipat spion tes. Oke. Electric mirror. Oke. Kaca ya auto. Oke. Ini kita sudah review dari segi interior. Kita akan lanjutkan ke spesifikasi daripada all new Avanza
G1,5 pure play silver ini. Ikutin terus. All new Avanza memiliki dua pilihan tipe, yaitu tipe E dan tipe G. Spesifikasi all new Avanza panjang 4,395 meter, lebar 1,73 meter, tinggi 1,665 meter, jarak poros 2,75 meter, jarak pijak depan 1,515 meter, jarak pijak belakang 1,51 meter, jarak terendah atau ground clearance 1,95 mm. Menggunakan transmisi manual 5 tingkat percepatan, suspensi depan McPherson stud, suspensi belakang torsion beam, sistem rem depan cakram, sistem rem belakang tromol, ukuran ban 185/65 R15, alloy wheel, mesin 1,3 liter 4 silinder 1 baris 16 katup DOHC dengan dual PPTI, isi silinder 1329 cc, daya maksimum 96 di putaran 6000 RPM, torsi maksimum 12,4 di putaran 4200 RPM, kapasitas tangki 43 liter, sistem bahan bakar injeksi elektronik. All new Avanza memiliki 5 pilihan warna. Yang pertama, Fireplace Silver. Yang kedua, Grey Mica Metallic. Yang ketiga, Black Metallic. Yang keempat, Silver Mica Metallic. Yang kelima, White. Demikian tadi Predisi Matupang sudah mereview all new Avanza 1,5 G manual warna purple silver ini ya. Predi sudah review dari segi eksterior maupun interior. Predi juga sudah review fitur-fiturnya. Banyak promo spesial yang bisa Anda dapatkan untuk pembelian all new Avanza di bulan September 2022. Di antaranya masih ada gratis oli dan suku cadang sampai dengan 50.000 km, bunga 0% hingga 2 tahun. Dapatkan juga gratis asuransi oli selama 2 tahun. Dapatkan juga DP ringan dan tenor kredit hingga 6 tahun. Bagi Anda yang mau harga spesial, promo spesial, unit ready stock, klik like dan subscribe dan screenshot WA ke Predi Simatupang di 0853620720 atau 0811612 2000. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga info ini bermanfaat untuk Anda. Semoga mobil Toyota impian Anda, mobil all new Avanza impian Anda, dapat Anda wujudkan di bulan ini. Salam sehat buat kita semuanya. Horas. Untuk info seputar Toyota,